Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube Mama Cara. Nah, kemarin Mama Cara belanja bulanan ya teman-teman, edisi bulan Desember tahun 2023. Ikuti terus ya videonya sampai selesai. Terima kasih. Nah, ini kita langsung di tokonya ya teman-teman, sudah sampai di tokonya. Ini aku ambil minyak goreng 2 liter, ini yang tulisannya minyak kita ya teman-teman. Kita ambil 2. Nah, seterusnya aku ambil sabun ya untuk cuci baju 1. Dan selanjutnya kita mau ambil sabun untuk cuci piring. Ini Mamelem ya teman-teman. Ini aku ambil 2 ya. Kita taruh dulu di keranjang. Selanjutnya aku juga ambil sabun mandi 2. Nah, ini sabun mandi Shinsui ya teman-teman, kita ambil 2. Selanjutnya ya teman-teman, ikuti terus videonya sampai selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, di sini lengkap ya teman-teman, bagian bedak-bedak, parfum dan sebagainya ya, namanya juga supermarket ya. Ini lihat-lihat ya, siapa tahu kita naksir mau beli ya teman-teman. Kita juga mau beli teh celup Sosro, setiap bulan kita beli ini ya teman-teman. Karena yang minum teh di rumah itu cuma pas suami kami, jarang minum teh ya. Selanjutnya aku ambil ini susu kental manis ya, bendera 1. Selanjutnya ini kita ambil kecap sedap ya teman-teman, 1 ya teman-teman. Dan sambil kita muter-muter ya teman-teman, kita ini beli santan kara juga sambil belanja. Ikuti terus ya teman-teman videonya sampai selesai. Terima kasih. Nah, ini aku beli bumbu racik juga, pilih-pilih ya teman-teman. Ternyata aku nggak ini ya, nggak ngerekod saat memasukkan ke dalam keranjang. Terus aku ambil masako 1 dan garam juga 1, terus sauri saus tiram 2 ya teman-teman. Nah, ini ya belanja kita. Terus kita ambil 1 kilo gula pasir merek Rose Brand ya teman-teman. Dan selanjutnya tepung sajiku ya, ini ada. Nah, selanjutnya aku ambil garam ya teman-teman, garam 1 yang kecil aja ya, kebetulan di rumah itu garamnya masih ada. Ini kita ambil ini sarden benteng, jadi ini belanja ya teman-teman sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang habis ya, jadi ya sesuai kebutuhan kita di rumah ya teman-teman, apa yang habis. Nah, ini aku juga lihat-lihat coklat dan sebagainya ya teman-teman. Nah, ini juga aku ambil bola dunia ya teman-teman, bola dunia agar-agar 2 ya. Mau bikin puding rencananya, nggak tahu kapan bikinnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada peralatan yang lainnya ya teman-teman, pecah belah ya, lengkap ya di supermarketnya, ini banyak yang jual ya. Nah, ini kita beli mie goreng juga ya teman-teman, mie goreng jumbo 2 ya. Jadi belanjanya memang sesuai kebutuhan ya teman-teman, nggak banyak juga yang kita beli ya, sesuai yang habis di dapur ya teman-teman. Kadang juga belanjanya nggak harus di supermarket juga ya teman-teman, di pasar juga bisa ya, di pasar tradisional juga banyak yang jual. Nah, ini udah selesai, kita bayar dulu di kasir ya teman-teman. Nah, ini dia, kita bayar dulu ya teman-teman. Ini disimak terus ya teman-teman videonya sampai selesai. Nah, ini dia, kita udah sampai rumah ya teman-teman. Nah, ini dia belanjaan kita tadi ya, kita bongkar dulu apa aja yang Mama Cara beli ya teman-teman. Nah, ini pertama-tama aku beli tadi Soklin, ini 770 gram ya teman-teman, ini harganya 23.000 ya. Nah, selanjutnya aku juga beli pewangi ya, ini dari Soklin juga, ini harganya 5.000, isinya 320 mili. Dan selanjutnya aku beli Mamelem ini 2 ya, yang ukuran 400 mili 2, 19.000. Nah, selanjutnya ya teman-teman, kita susun dulu biar rapi. Selanjutnya aku juga tadi beli sabun mandi ya teman-teman, ini dari Shinsui 2, 10.000. Mohon maaf jika salah dalam penyebutan ya teman-teman.
Dan selanjutnya kita susun taruh di sini. Selanjutnya aku beli minyak goreng 2 liter. Ini minyak kita ya teman-teman, 1 liter itu 14.000, beli 2 28.000 ya. Ini sudah beberapa bulan ini aku pakai minyak goreng minyak kita ya teman-teman. Selanjutnya aku beli 1 kilo gula pasir, ini dari Rose Brand, ini harganya 18.500. 1 kilo itu cukup ya teman-teman untuk 1 bulan, kadang lebih ya teman-teman, karena yang minum teh di rumah itu cuma Pak suami. Terus aku beli teh Sosro 2 gratis 1, ini harganya 1 4.000, beli 2 8.000 ya teman-teman, gratis 1 kotak, lumayan ya teman-teman. Terus aku beli kecap sedap, ini isi 275 ml, ini harganya 18.500 ya teman-teman. Dan selanjutnya aku beli susu bendera kental manis ya, ini isi 280 ml, harganya 10.500. Dan sambil kita bongkar-bongkar belanja, aku mau sapa-sapa kalian dulu ya teman-teman. Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih sudah mengklik video Mama Cara yang sederhana. Ini tadi kita beli tepung maizena ya teman-teman. Selanjutnya aku juga beli 220 gram sajiku ya, tepung bumbu serbaguna. Dan selanjutnya aku juga beli sarden ya, ini cap benteng, ini 217.000. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel YouTube Mama Cara, semoga kalian betah di sini ya teman-teman. Ini ada 50 gram masako ya teman-teman, ini harganya 5.000. Dan selanjutnya aku beli juga 250 gram garam, ini harganya 4.000 ya, garam beriodium ya teman-teman. Selanjutnya aku beli coklat cap Virgo ya teman-teman, ini 250 gram beratnya, harganya 18.000 ya. Nanti nggak tahu ya kita mau bikin kue atau apa ya teman-teman. Nah ini kita beli juga SP ya teman-teman, ini isinya tuh 30 gram, harganya 6.500. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan kotanya ya teman-teman untuk menonton channel YouTube Mama Cara. Terima kasih. Ini aku beli 3 bumbu racik, harganya tuh 2.001, beli 3 6.000. Terus aku beli 2 agar-agar, 1 coklat, 1 plain. Ini ya teman-teman. Dan selanjutnya aku beli juga sauri ya teman-teman, ini 2 ya saus tiram, ini 13.000, 26.000. Kita taruh dulu, kita susun di sini biar rapi ya teman-teman. Selanjutnya aku beli santan kara 2 ya teman-teman, duanya 7.000 ya, karena satunya 3.500. Selanjutnya aku beli mie goreng jumbo, ini ya teman-teman instan, beli 2, satunya 4.000, duanya 8.000 ya. Nah selanjutnya kita taruh di sini. Selanjutnya aku tuh beli soto banjar ya teman-teman, ini aku beli 2 juga rasa soto banjar, ini satunya 3.000, duanya 6.000 ya teman-teman, kalau di warung harganya 3.500 ya. Ini aku beli 2 soto banjar 5 kuit, satunya 3.200, duanya 6.400 ya. Dan ini dia semua total belanja Mama Cara ya teman-teman, total semuanya adalah 335.500. Masih ini ya, nggak over budget ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.